Halo Sobat Jimny, hari ini Om Ijul balik lagi. Saya bersama Om Sembiring ya, dengan Om Jens. Om Jens ya, kita di Juanda hari ini, akan coba trek Juanda. Hari ini alhamdulillah motornya sudah jadi. Kita bisa main, bisa sholat, bisa bersih-bersih ya. Dari kota gede apa ya? Hari ini Om sendiri bawa apa? Jimny Jangkrik. Tahun berapa Om? Tahun 80 ya. Oke, okay. Om, sebelum kita mulai main, kita dulu ya. Soal jangkriknya. Oke ya. Coba Om, ini jangkrik tahun berapa? Bagaimana ceritanya dapatnya dan lain-lain. Oke. Jangkriknya dapat dari teman dan kekuatan kita hobi. Lihatnya sudah resep, sudah senang. Jadi ya ini lah kita rawat. Ya. Inilah hobi ya, namanya hobi. Ya. Ya, oke, ini tahun berapa Om? 80 udah diapain apa tuh? Ya, dikit-dikitlah bertahap. Oke, okay, ya, kalau kita bertahap, dari depan, dan depan ini bannya udah 31. Ya, kemudian sudah ada winch-nya. Ya, ya ada winch-nya. Nah, kemudian di sana ada turbo boost itu ya. Apa itu? Mobilnya pakai turbo apa gimana? Ya, biasa standar, tapi masih main 4x4 ya. Kan. Dan baru cara taruh di belakang kita ya. Ada enggak ada winch-nya. Ya. Ya, bangkotnya dua nih. Ada helm juga ya, itu safety-nya helm. Ya, ini buat apa dong? Buat jaga-jaga. Menarik ya? Ya, menarik. Juga matras ya, dan traktor. Traktor ya. Dilawan pakai kampak ini Om ya. Mantap. Sudah siap berburu dia Om ya. Berburu bisa, offroad bisa. Oke, ya, kita mulai offroadnya Om ya. Oke, siap. Oke, Om, ya. Thank you.
track mantap. Belanda, mantap ya. Mantap, mantap, okay, mantap. Sangat ya. Menantang. Sangat menantang. Belum diatur juga udah sangat menantang. Belum ya, iya. Kita bikin. Mantap ya. Enggak jauh-jauh juga mantap. Mantap, iya. Mayo juga menantang. Iya. Apa itu? Iya. Sobat, ini ada yang unik dari mobilnya Jimny-nya Om Sedikit. Jadi kalau apa namanya jendelanya ini buat sama-sama sama beliau. Coba Om Sedikit diceritakan ya, gimana cara bikinnya? Ya asal-asalan aja lah daripada ya. Kita gulung-gulung terpal kan ribet. Ya. Jadi ini tinggal ya, kalau ini kan nggak kena hujan lah. Rasanya nggak kena hujan kalau kita nggak pakai. Dorong belakang. Iya. Nah ini nggak masuk hujan ini kan ada abang-abang gini. Ya. Gimana tuh bang? Ya, dia gini aman, nggak pernah kita basah di dalam. Malah iya. Enak. Yang penting kan kita nggak kebasahan, nggak hujanan. Oh, kalau dinginnya pakai jaket. Nah. Perlu dicontoh nih. Ini bahannya kuat dan murah meriam ya. Murah meriam. Iya. Bisa dibilang tanpa modal, tapi bisa kita modal tadi doang. Iya. Oke sobat, nanti dicontoh ini ya. Makasih Om ya. Makasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk Kenzo Adventure. Oke. Terima kasih.